fokus di bagian tengah. Oh, satu-satu heavy spin yang berdari. Ya, tapi kali ini dengan satu wall charge masuk. Ocean ADT juga digunakan pakai. Zack Cutie cuba untuk bertahan. Tapi dalam waktu ini, yang bakal ditumbangkan adalah dua orang pemain daripada tim Secret. Neo dengan nyawa sangat rendah. Tapi Gorgeous berjaya untuk dielak. Tarikan yang dikombokan dengan Flicker sebentar tadi. Berada dalam kawasan pasukan tim Secret. Zon satu percubaan tapi heavy spin menghalang. Zon cuba untuk dikepit. Berjaya, Thalassophobia masih lagi ada. Malah Rough Wave berjaya untuk mengakibatkan pasukan Secret yang bakal tumbangkan satu persatu. Satu dan dapat mencari yang seterusnya. Crossbow of Tech bakal dibuka box. Bersama Santi akan menjadi mangsa. SYF ditinggalkan begitu saja. SYF setelah berjaya untuk dapatkan double kill, dia ditumbangkan. Double kill pula untuk Neo. Namun keuntungan masih lagi berpihak kepada Regiant Esports. Yes, antara kekurangan apabila menggunakan one-one selepas dia berjaya untuk gunakan dia punya Crossbow of Tank. Dia kalau last hit dia kat situ, kat situlah dia terpaksa duduk. Dia tak boleh ada dia punya. Jadi pengembalian item itu tak ada sebarang diskaun langsung. Dan itu membuatkan perkara tersebut. Power spike semakin lama semakin kurang. Zuto. Zuto terus menunjukkan bagaimana sekarang pasukan Regiant sepertinya akan memastikan damage-damage yang besar boleh dikonsumsi tersebut. Tetapi lihat sekarang ni apa yang cuba dilakukan. Santi dengan satu mengenai Flicker dan juga Wild Charge. Namun SYF yang bakal terus terbang dengan mengenai Crossbow of Tank. Berjaya. Hati-hati baru sahaja level 5. Episode dari Rubia tidak berjaya mengenai mana-mana sasaran. Tapi go away terus ada digunakan oleh Zuto. Zuto berjaya untuk menyelamatkan diri beliau. Malah berjaya untuk dapatkan kill ke atas Zon. Namun cukupkah di situ kerana Zon dah ditumbangkan. Namun box dekat bahagian lain berjaya untuk dijatuhkan juga. Satu untuk satu setakat ini. Dua untuk satu. Zuto dah terjatuh. Gorgeous cuba untuk dapatkan King Salman. Namun tidak berjaya. Satu tusukan demi tusukan dilepaskan oleh Gorgeous. Mengakibatkan Santi juga akan ditumbangkan. Mudah. Saya tak dapat pastikan adakah mereka berjaya untuk menyiapkan item room. Tetapi kelebihan yang ditunjukkan oleh pasukan Regiant sekarang ini. SYF nampak beraksi yang cukup-cukup baik. Neo, Crossbow of Tank akan terus saja dibuka SYF. Agar dapatkan dua, menjadi yang ketiga. Mega kill untuk SYF. Berjaya untuk dapatkan double kill. King Salman diberikan poker. King Salman akan berikan triple kill untuk SYF. Yeah, SYF sangat-sangat agresif. Kehadapan dapatkan kilo walaupun tiada set up untuk dia. Tetapi sebabkan damage, level, item yang cukup besar menyebabkan pasukan tim Secret terpaksa melakukan pertahanan. Jadi peluang untuk Regiant terus marah. Tusukan-tusukan. Dan serangan dilakukan lagi. Tim Secret berbaki 5 orang pemain. Masih lagi berjaya untuk melakukan clearance. Namun Zuto yang bakal diberikan fokus terlebih dahulu. Berjaya untuk dijatuhkan. Malah Kristen sekarang diterbuka luas. Boleh saja untuk didapatkan. Wipe out terlebih dahulu dicari. King Salman diseksa habis-habisan. Cukup-cukup kejam untuk Regiant. Tetapi mereka akhirnya memberikan fokus kepada kemenangan yang diinginkan. 2-0, 3 mata penuh untuk Regiant Esports. 3 mata.